Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan aku Nuraini Suwarto Happy Cooking. Kali ini aku ingin membuat es lilin coklatos ya. Dan bahan-bahannya adalah 2 bungkus susu SKM yang coklat, coklatos 1 bungkus, tepung maizena 1 sendok makan, gula pasir 7 sendok makan, plastik es, dan yang terakhir air 500 ml. Dan untuk step pertama, siapkan panci dan masukkan air, gula, aduk-aduk semuanya sampai larut ya. Aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah dukung channel aku. Dan jangan lupa untuk subscribe ya. Dan aktifkan loncengnya agar setiap aku update ada pemberitahuannya ya. Terima kasih. Dan masukkan tepung maizena yang telah dilarutkan dengan air ya. Diaduk-aduk. Untuk bahan-bahan apa aja yang aku gunain, aku tulis di deskripsi box ya. Setelah mendidih, kemudian matikan api. Kemudian tuang susu SKM dan coklatosnya ya. Diaduk-aduk semuanya. Kalau sudah tercampur rata semuanya, kemudian didinginkan ya. Kalau sudah dingin, lalu dibungkus ya. Ambil satu plastik, kemudian diisi. Ngisinya jangan terlalu penuh-penuh. Aku ngiketnya secara manual aja, diiket kenceng biar cepet jadinya ya. Kemudian dibungkus ya sampai habis. Kalau sudah selesai dibungkus, kemudian masukkan di lemari es ya. Dan ini dia hasil akhirnya. Rasa manisnya pas,
Rasa coklatnya tuh kerasa banget, dominan. Pokoknya enak banget deh. Selamat mencoba dan terima kasih.